Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak penonton YouTube Mersa TV, jumpa lagi kita hari ini, hari Rabu tanggal 20 Desember tahun 2023. Seperti biasa kita berjumpa dengan konten informasi harga sayur mayur dari Kabupaten Solo. Dan sekarang kita berada di pasar pusat sayur mayur Nagarinya Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti. Dan pasar ini berada di tepian danau di atas. Seperti biasa, informasi yang kita sampaikan adalah harga jual pedagang di pasar ini. Yang kita dapatkan langsung dari para pedagang di pasar ini menurut barang dagangnya masing-masing, serta harganya harga karungan. Baik ibu bapak, kita mulai informasi kita satu persatu, dimulai dari sayur pangsit. Hari ini 5 sampai 6.000 rupiah per kilonya, sama dengan hari Senin. Sayur pakcoy hari ini 2 sampai 3.000 per kilo, turun 1.000 rupiah dibanding hari Senin. Selanjutnya sayur pahit 4 sampai 5.000 per kilo, sama dengan harga hari Senin. Bunga bawang atau tombak bawang 30.000 sampai 40.000 per karung, sama dengan harga hari Senin. Daun bawang atau bawang prai hari ini 8 sampai 10.000 rupiah per kilo, turun 3.000 dibanding hari Senin. Seledri hari ini harganya 10 sampai 12.000 rupiah per kilo, turun 1.000 rupiah dibanding hari Senin. Sedangkan selada hari ini harganya 10 sampai 13.000 rupiah per kilo, sama dengan harga hari Senin. Sawi 75.000 sampai 85.000 per karung, sama dengan harga hari Senin. Begitu juga lobak putih atau kol bulat 3.500 sampai 4.000 per kilo, sama dengan harga hari Senin. Siam atau japan hari ini harganya 3.000 sampai 4.000 rupiah per kilo, sama dengan harga hari Senin. Sedangkan buncis untuk hari ini harganya 2.000 sampai 3.000 rupiah per kilo, turun 1.000 rupiah dibanding hari Senin. Untuk harga terong hari ini 2.000 sampai 3.500, turun 1.500 dibandingkan hari Senin. Bagi ibu bapak semuanya yang belum subscribe channel kita harapkan untuk segera mensubscribe agar tidak ketinggalan informasi dari kita setiap harinya. Serta di channel kita juga ada konten-konten dengan tema-tema lainnya seperti seni, adat, budaya, pesta, pernikahan, olahraga, dan wisata jalan-jalan. Yuk ibu bapak, kita istirahat sejenak sambil menyaksikan kondisi pasar pagi ini. Sekarang kita lanjutkan lagi informasi kita kepada harga tomat. Untuk hari ini harga tomat 7 sampai 8.000 rupiah per kilo, dibandingkan hari Senin turun 500 rupiah. Lanjut ubi jalar atau ubi pelo atau kapelo 4 sampai 5.000 rupiah per kilo, sama dengan harga hari Senin. Untuk harga wortel hari ini 5.000 sampai 6.000 rupiah per kilonya, sama dengan harga hari Senin. Lanjut harga kentang hari ini 8 sampai 9.000 rupiah per kilo, sama dengan harga hari Senin. Begitu juga kentang merah hari ini harganya 11 sampai 12.000 rupiah per kilo, sama dengan harga hari Senin.
Sekarang kita lanjut kepada harga cabai rawit hari ini, yaitu Rp25 sampai Rp27.000 per kilo, turun Rp1.000 dibanding hari Senin. Cabai hijau hari ini harganya Rp18.000 sampai Rp20.000 per kilo, dibandingkan hari Senin turun Rp7.000 per kilonya. Begitu juga untuk cabai merah, hari ini harganya Rp32.000 sampai Rp34.000 per kilo, dibandingkan hari Senin turun sampai Rp14.000 per kilonya. Ibu bapak semuanya, mudah-mudahan hari ini sehat walafiat sehingga tidak terganggu kegiatan hariannya. Dan kita juga mohon bantuan kepada ibu bapak, setiap yang menonton videonya tolong diberi like atau ditekan jempol tanda ke atas, jempol ke atas, karena tindakan tersebut membuat channel kita lebih luas lagi jangkauannya. Seperti biasa, kita istirahat sejenak sambil menyaksikan kondisi pasar pagi ini. Sekarang kita lanjutkan lagi informasi kita kepada harga bawang merah. Dimulai dari bawang Pekin. Untuk bawang Pekin Rp20.000 sampai Rp22.000 per kilo, sama dengan harga hari Senin. Lanjut, bawang merah ukuran ampera halus hari ini Rp10.000 sampai Rp12.000 per kilo, turun Rp1.000 dibandingkan hari Senin. Bawang merah ukuran ampera kasar hari ini Rp13.000 sampai Rp15.000 per kilo, turun Rp1.000 dibandingkan hari Senin. Bawang merah ukuran menengah halus Rp16.000 sampai Rp17.000 per kilo, dibandingkan hari Senin turun Rp1.000. Sedangkan bawang merah ukuran menengah kasar hari ini Rp18.000 sampai Rp19.000 per kilonya, turun Rp1.000 dibandingkan hari Senin. Lanjut, bawang merah ukuran super hari ini Rp21.000 sampai Rp23.000 per kilo, turun Rp1.000 dibandingkan hari Senin. Sedangkan bawang merah ukuran SPJ hari ini harganya Rp27.000 sampai Rp28.000 per kilo, turun Rp1.000 dibandingkan hari Senin. Sedangkan bawang merah ukuran maksimal yaitu jumbo hari ini harganya Rp29.000 sampai Rp30.000 per kilo, juga turun Rp1.000 dibandingkan hari Senin. Itulah informasi yang dapat kita sampaikan untuk hari ini, Ibu Bapak semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau bermanfaat, jangan lupa videonya diberi like, diberi komentar yang bagus, serta di-share atau dibagikan kepada sahabat atau saudara-saudaranya. Sekali lagi, kita sangat berharap videonya diberi like atau ditekan jempol ke atasnya di bawah video, atau diberi komentar-komentar yang bagus agar channel kita lebih berkembang lagi. Cukup sampai di sini informasinya, Ibu Bapak, dan silakan saksikan video selanjutnya mengenai kondisi pasar pagi ini.